Inilah momen militan Taliban menduduki istana kepresidenan Afghanistan di Kabul pada 15 Agustus 2021 waktu setempat. Dalam video eksklusif yang disiarkan langsung Al Jazeera hari ini, terlihat kemewahan interior istana presiden. Meski demikian, beberapa militan Taliban menduduki kursi presiden sambil menenteng senjata laras panjang. Pihak Taliban mengatakan kelompoknya akan segera mendeklarasikan Imara Islam Afghanistan dari istana kepresidenan di ibu kota Kabul. Imara Islam Afghanistan merupakan nama negara di bawah pemerintahan Taliban yang digulingkan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat setelah serangan pada 11 September 2021. Sementara itu juga beredar video yang menunjukkan milisi Taliban masuk ke rumah Panglima Perang Afghanistan Abdul Rashid Dostum, sekutu Amerika Serikat, yang melarikan diri. Melansir dari The New York Post, pada Minggu 15 Agustus 2021, para milisi dengan membawa senjata terlihat bersantai di istana mewah seorang Panglima Perang Afghanistan setelah mereka mengambil alih Masyai Syarif, kota terbesar keempat. ايش موقع يا اخي ربستيو دغه باندې چوکي باندې پراته يا اس تال دغه چیل زغ تلاوي شيري هغه په